Nah, setelah kita mencari nilai X, sekarang kita akan mencari nilai Y. Nah, cara mencari nilai Y itu sama dengan negatif B per 2A. Oke, saya akhiri. Oke anak-anak, setelah tadi yang saya jelaskan, apa kalian sudah paham semua? Ada yang bertanyakan atau tidak? Gak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, berarti kalian sudah paham semua kan? Nah, sekarang bapak kasih tugas ya, buka halaman 102, kalian kerjakan itu dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Oke, Pak. Nah, selagi kalian ngerjain tugas, bapak sambil bacakan nilai ulangan matematika kalian kemarin ya. Iya, Pak. Joko, kamu dapat 87. Raisa, kamu dapat 89. Lina, kamu dapat 85. Baba, kamu dapat 80. Budi, kamu dapat 91. Ajima, dapat 80. Ucok, 79. Fitri, 92. Yudai, 90. Ih, malas sekali loh aku sama pelajaran bapak ini. Bikin ngantuk. Mana gak ada nyaku juga di otakku. Hehe. Dan nilai tertinggi ditunjuk oleh... Aduh, maaf saya batuk. Maki, selamat kepada Maki. Ayo beri tepuk tangan pada Maki. Wih, juara kelas. Biasalah. Kenapa semua tepuk tangan? Dan nilai terendah ditunjuk kepada... Cici, kamu lagi. Kenapa kamu dapat nilai rendah? Hah? Apa ini? Kenapa semua pada ketawa sama aku? Ih, tak betul lah semua ini. Kenapa juga ketawa? Wih, selamat ya Cici. Kamu dapat nilai jelek lagi. Jago banget kamu dapat nilai jelek ya. Gak bisa aja deh ngujinya. Kan jadi malu saya, Pak. Saya kan memang suka dapat nilai jelek. Jadi ya maklum lah. Cici. Cici. Woi, Cici. Is, tapi telinga kanak nih. Cici. Cici. Nah. Mau apa kau? Biasalah. Biasalah. Hukuman, hukuman. Traktir kita ke kantin, ya kan? Enak betul kamu. Aku dapat nilai jelek kok kamu malah makan-makan. Gak mau lah. Yeay, ditraktir guys ke kantin guys sama Cici guys. Wuh, mantap kali lah kau Cici. Hei, sudah-sudah. Teman yang penilai jelek kok malah ketawai. Kayak mana juga kalian ini, gak jelas betul jadi murid. Diam. Saatnya istirahat. Kau nanti beli apa di kantin? Serah aja sih, kan banyak makan di kantin. Oi, Cici, janganlah kau ngambek kayak gitu, ndak enak kita. A few moments later. Oke kawan-kawanku tercinta, kalian mau pesen apa? Silahkan pesen, saya yang bayar semuanya. Cari yang mahal-mahal biar kamu boleh alas. Kalian tuh kalau mau pesen tinggal pesen aja, gak usah pada ribut. Aku juga tuh yang bayar akhirnya. Kalian ini. Yaudah Kanjeng Ratu, bakso saja. ACC. Bakso aja Ci. Udah. Boleh, baksonya 4. Ini aku kasih sambal yang banyak. Pake ya. Pakai sambal yang banyak ya, Bule. Oke, tak gawe no se. A few moments later. Akhirnya ya Allah datang. Makan-makan cuy, kita makan-makan bakso di traktir sama Cici. Tuh udah makan-makan, gak usah teriak-teriak. Together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again.
Menek, kamu ngapain depan pintu situ? Kamu tuh, kamu ngapain di situ, Menek? Gak jelas betul anak ini. Ih, kakak nih kok malah salahin aku sih? Aku lo lagi latihan roll depan, tapi aku gak bisa. Saya gak bisa roll depan, Bapak. Gimana dong? Telinga saya juga lagi rusak. Telinga saya lagi luka, Pak. Maaf ya, Pak. Jangan nangis, jangan nangis. Cici, kamu tuh kayak mana sih? Udah tahu deh depan pintu malah kamu tabrak. Kamu tuh juga sepedamu kok malah kamu bawa masuk. Gak jelas betul kamu ini kayak mana sih? Hah? Kamu nih, lihat, adikmu nangis kan jadinya. Kamu itu dibilangi malah gak didengari. Iya, Mak, Cici minta maaf, Cici salah. Tapi kan si Menik bisa roll depan di kasur, bukan di bawah kayak gini, Mak. Hilih, banyak alasan kamu itu. Udah tuh, sepedamu bawa keluar sana. Jangan taruh dalam, kotor. Iya, Mak, tak taruh luar. Is, apa sih Al ini? Cepetilah diminum racunnya. Kok gergetan aku sama Al ini? Gak bisa langsung diminum racunnya. Kok mau dibunuh sama Andin? Aduh. Ih, kayak mana sih Al ini? Makanya tadi itu cepet diminum biar gak diminum sama Andin. Kayak mana sih? Is, apa sih Mama nih? Nonton sinetron kok sampai teriak-teriak gitu? Coba tuh santai aja, Mak. Orang yang denger tuh loh, jadi kesel. Alah, Ci. Kamu itu nggak nonton, nggak usah banyak komen. Ini nih, Mama lagi seru nih nonton ini. Tuh, ya ampun, kasihan banget si Andin. Oh iya, Mak. Kontrakan sebelah tuh udah dibeli kah? Kok aku tadi kayak lihat ada sandal gitu di luar. Oh, iya sih. Kayaknya udah dibeli. Soalnya tadi Mama juga lihat ada orang lewat situ, tapi nggak tahu siapa. Kayaknya Menik tahu deh. Tadi kayaknya ada cewek gitu lewat depan rumah, palingan dia yang ngontrak. Iya sih, tadi memang ada cewek gitu loh depan rumah pakai baju putih-putih, tapi ya bukan Mbak Kunti. Nyetel musik lah, sepi banget di rumah. Kok gak bisa nyala sih? Nah, sekarang bisa nyala. Bagus. Aku jarak jaket aku Jono bidus anabalabado. Ih, siapa pula yang termusik kayak gini? Silahkan suaranya. Ih, risik kali. Ampunlah, telinga Mama jadi mau pecah rasanya. Lihat aja, besok pagi ku labrak orang itu. Asli ya orang itu, pengen dilabrak dia. Blackpink! Cici, mau kemana kau? Kok tumben kali pagi-pagi keluar? Aku mau silaturahmi, Mak, ke tetangga sebelah. Mau labrak dia, aku berisik kali tadi malam itu. Udah bisa tidur rasanya. Gitu aja kau labrak. Udah kayak bocah aja kau ini. Biarlah. Mau labrak juga aku pokoknya.
Halo tetangga baru. Hai, apa kabar? Dih, bocah prik. Sombong kali lah orang ini. Woi, tetangga baru. Kamu kan yang tadi malam setel lagu keras-keras. Sakit kepalaku, taulah. Kamu gak mikir apa? Orang di sini gak bisa tidur. Kamu malah nyanyi-nyanyi gak jelas. Lu tuh kalau mau iseng-iseng gue tuh jangan sok iye deh. Ye. Bikin gue sensi deh lu, gue tampol lu sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Bener lu, yang jadi jagoan lu. Gaplok lu sekali lagi lu ntar lu. Ya kan? Hu. Eh, kok kayak orang aneh sih? Datangi aja lah. Oi, orang sombong, orang aneh. Kamu tahu nggak? Tadi malam tuh aku nggak bisa tidur gara-gara kamu. Is, apaan sih kamu ini? Nggak jelas banget. Kan itu sudah hobiku nyanyi-nyanyi. Ya nikmati aja lah. Iri, bilang bos. Hai, papale, 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 papale. Ini orang kalau dibilangin malah kayak gitu jawabannya. Padahal masih baru-baru aja di sini, tapi gaya udah selangit. Ini ngapain juga sampai kepala masuk-masuk dalam tanah? Ya udah deh, aku minta maaf ya. Tadi malam itu aku kesenangan gitu karena aku baru pindah. Makanya aku nyanyi. Jadi aku minta maaf banget ya, tetangga baruku. Minta maaf ya. Ya udah, aku maafin. Lagian ngapain juga kau ngitar aku keras-keras gitu malam-malam lagi. Yaudah kalau gitu kenalin ya. Annyeonghaseyo, naneun Jukyung-imida. Apa dia bilang? Jukyung, halu kali ya? Ih, kamu kenapa kok sembunyi gitu sih mukanya? Enggak, aku enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Iya, beneran enggak apa-apa. Oh, kalau enggak apa-apa, namamu siapa Juseo? Mau tahu dong Araso. Siapa pula lah anak ini? Oh, iya. Namaku Cici. Salam kenal ya. Sarangheyo Cici. Eh, kenapa sih orang ini? Sarangheyo Cici. Sarangheyo. Ih, kok ngeri aku. Ih. Sarangheyo. Kenapa aja? Kabur. Sarangheyo Cici. Kita jadi temanan deh Cici. Loh, kemana orangnya? Kok kabur sih? Ya, padahal kan pengen jadi temannya dia aku. Kenapa pula tadi orang itu? Kakak ngapain di situ? Sini loh kak, sarapan sama aku. Punya tetangga gini amat. Ngeri banget. Ya udah deh kalau gitu aku nyiramin bunga aja. Na 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 na.